Dilansir dari kompas.com, penyelidikan NASA menemukan peluang tinggi adanya asteroid yang menabrak bumi, yaitu asteroid Bennu. Para astronom NASA kini sudah tahu kapan asteroid Bennu akan mendekati bumi, serta kemungkinan besar harinya. Peneliti Space Agency menggunakan data pelacakan persisi dari pesawat ruang angkasa Origins, Spectral Interpretation, Research Identification, Security Regolith Explorer untuk memahami pergerakan Bennu dari sekarang hingga 2300. Meski begitu, dilansir dari CNN, ilmuwan David Parnokia menekankan bahwa penduduk bumi tidak perlu khawatir dengan temuan ini. Para ilmuwan sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan Bennu akan menyerang bumi pada tahun 2200 atau 1 banding 2700. Tetapi, angka tersebut disesuaikan menjadi 1 banding 1750 hingga tahun 2300, lapor dari Associated Press. Para ilmuwan mengatakan bahwa Bennu akan berada dekat dengan planet bumi pada tahun 2135. Para ilmuwan mengatakan bahwa gravitasi bumi dapat mempengaruhi orbit Bennu. Inilah yang dapat menciptakan tabrakan dalam 2 abad ke depan. Sementara itu, Lindley Jensen, perwira pertahanan planet NASA, mengatakan pada Independent Jumat 13 Agustus 2021, jika asteroid Bennu benar-benar menabrak bumi, itu tidak akan memusnahkan kehidupan. Namun, dapat menciptakan kawah kira-kira 10 hingga 20 kali ukuran asteroid. Area kehancuran akan jauh lebih besar, yakni sebesar 100 kali ukuran kawah. Asteroid Bennu akan mendekati bumi pada tahun 2135 dan para ilmuwan akan menggunakan lintasan itu untuk memprediksi bagaimana gravitasi bumi akan mempengaruhi jalur asteroid mengelilingi matahari dan dampak potensial di masa depan. Para ilmuwan memeriksa apakah Bennu akan melewati lubang kunci gravitasi yang merupakan area di ruang angkasa dengan gravitasi yang akan menariknya ke bumi. Bahkan, gaya terkecil pun dapat secara signifikan membelokkan Bennu dari waktu ke waktu, menyebabkannya melewati atau melewatkan lubang kunci sama sekali. Salah satu contohnya adalah matahari yang memanaskan permukaan Bennu, kemudian akan mendinginkan dan melepaskan energi inframerah yang menghasilkan sedikit daya dorong mendorong asteroid ke arah yang berlawanan. Meski efek ini kecil, seiring waktu efeknya dapat meningkat, terutama karena kurangnya resistensi dalam ruang hampa. Akan tetapi, Johnson mengatakan bahwa menemukan asteroid yang berpotensi menabrak bumi artinya meningkatkan peluang untuk selamat dari tabrakan. Pada bulan November, NASA berencana untuk meluncurkan misi untuk menjatuhkan asteroid keluar jalur dengan menabraknya. Target eksperimentalnya adalah moonlet dari batu luar angkasa yang lebih besar.